Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang persamaan nilai mutlak. Oke, ini dia soalnya. Hasil kali semua nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak, mutlak 1 min mutlak X plus 2, mutlak-mutlak sama dengan 5 adalah titik-titik-titik. Oke, bentuk umum persamaan nilai mutlak dari soal di atas adalah mutlak Fx mutlak sama dengan A. Penyelesaiannya adalah penyelesaian pertama Fx sama dengan A. Untuk A lebih besar sama dengan 0. Kemudian penyelesaian kedua, fx sama dengan min a, untuk a lebih kecil dari 0. Maka penyelesaian persamaan nilai mutlak dari soal di atas adalah penyelesaian pertama, 1 min mutlak, X plus 2 mutlak sama dengan 5. Min mutlak X plus 2 mutlak sama dengan 5 min 1. Min mutlak X plus 2 mutlak sama dengan 4. Kedua ruas dikali min 1 menjadi mutlak X plus 2 mutlak sama dengan min 4. Kita lihat ruas kanan bernilai min 4. Karena nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian penyelesaian kedua, 1 min mutlak X plus 2 mutlak sama dengan min 5. Min mutlak X plus 2 mutlak sama dengan min 5 min 1. Min mutlak X plus 2 mutlak sama dengan min 6. Kedua ruas dikali min 1 menjadi mutlak X plus 2 mutlak sama dengan 6. X plus 2 sama dengan 6. X1 sama dengan 6 min 2. X1 sama dengan 4. X plus 2 sama dengan min 6. X2 sama dengan min 6 min 2. X2 sama dengan min 8. Maka, dari soal di atas ditanyakan, hasil kali semua nilai X yang memenuhi adalah X1 kali X2 sama dengan 4 kali min 8 sama dengan min 32. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang E, min 32. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 materi tentang persamaan nilai mutlak untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!